Ya, mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya yang lagi berjuang di Hong Kong dan yang sudah kerja lebih dari 5 tahun, mudah-mudahan juga untuk uang long service-nya juga bisa cair kayak gitu ya. Karena memang long service itu tidak semua dapat, walaupun kita udah kerja minimal 5 tahun itu enggak selalu kita dapat. Karena long service itu bersyarat. Syaratnya apa? Satu, jika majikan sudah tidak pakai atau tidak menggunakan kita lagi dan kita sudah bekerja minimal 5 tahun, itu wajib, majikan wajib untuk ngasih kita uang long service kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua, kalau kita sudah mengabdi minimal 5 tahun dan usia kita itu sudah 65, berarti kita sudah bisa untuk pensiun. Artinya kita sudah bisa resign dan dapat uang long service kalau kita kerja minimal sudah 5 tahun dan usia 65 kayak gitu ya. Terus yang ketiga, kalau kita sakit yang dinyatakan oleh rumah sakit atau dokter, terus kita kerja sama majikan itu minimal 5 tahun, itu kita juga berhak untuk mendapatkan uang long service. Tapi kalau kita udah minimal kerja 5 tahun, terus habis itu walaupun kita udah 4 kontrak, artinya 8 tahun ya, 8 tahun finish kontrak, kita nggak mau nambah, sedangkan majikan masih ingin, ya berhak saja majikan nggak mau ngasih, kayak gitu. Kalaupun majikan mau ngasih, matur suwun. Kalau nggak ngasih, ya diminta aja nggak apa-apa, kasih sak piro-piro ditampani, namanya juga uang pesangon, tapi kan nggak termasuk hitungan yang paten kayak gitu ya. Rumus uang long service yaitu gaji satu bulan dikali dua dibagi tiga dikali total tahun, kayak mbaknya tadi. Jadi total kerja kan 8 tahun. Jadi gaji terakhir sesuai kontrak untuk tahun 2023 itu kan kontrak kerja gaji kita kan 4730, terus dikali dua dibagi 3 dikali 8 tahun, totalnya kurang lebihnya 25.227 Hong Kong dolar. Itu kalau cair ya, alhamdulillah, ikut mendoakan mudah-mudahan mbaknya bisa cair, bisa melunasi utang-utangnya yang lagi bangun rumah karena manten anyar bikin rumah baru kayak gitu ya, supaya mbaknya bisa segera untuk bisa pulang dan pensiun menikmati dengan keluarga kecilnya di Indonesia. Tahu peraturan sekarang tentang long service kan ya, jadi aku bertanya-tanya juga. Terus ya JRI bilang kayak gitu, di hati masa KJRI mengeluarkan kata-kata itu seenaknya aja kalau dia nggak ngituin peraturan. Pasti kan dia juga tahu dengan peraturan ya, ini berarti aku masih berlaku peraturan ini. Sampai aku share loce di BMI apa di BMI Hong Kong itu. Kan kayak gini kata saya, long service itu diwajibkan enggak ya? Terus ada yang komen, ya milik-milikan lah cek katanya, ada yang milik, ya pokoknya berwarna-warni lah ya mereka komentar. Terus aku malah banyak dibully sama teman-teman, kata saya stop lah, kalian jangan bully saya, ini dari KJRI. Sampai minta pembelaan KJRI nanti kalau sampai dibully. Aku lihatin ke apa catatannya KJRI. Gak maksudnya sih, aku kadang tuh heran sama orang-orang yang kayak gini ya. Udah gak ngerti kita dibentak-bentak, itu kayak penerjemah agent saya. Aku kan kehilangan KTP loh cek, yang aku komentar itu cek. Gimana cek, aku komentar loh di kamu itu. Setiap aku ngituin apa imigrasi-imigrasi, aku pasti ngituin channel kamu. Bisa bantu teman-teman saya. Iya, terima kasih deh. Iya. Terus, sama-sama. Iya, jadi apa? Kan kata kamu kan nanti ya malam ya Mbak bisanya gitu kan. Nah, terus kan iya kan, gitu aku ingat lah. Alhamdulillah sekarang itu aku beraniin diri karena aku lihat YouTube kamu, channel kamu bahwa persyaratan apa? Kontrak kerja, paspor, visa. Jadi aku gak ngerti bahasa sini. Ya aku ben lah, aku digentak-gentak ya ben lah, orang aku ini mau buat gitu kan. Nanti juga dia buatin gitu, pikirnya saya tuh pantang menyerah. Akhirnya jadi kan? Akhirnya jadi, tapi emang bener saya karena gak ngerti bahasa sini, dibentak-bentak deh di sana. Di imigrasi mana? Wanjai apa Songsoi? Enggak, aku
kan aku di sini Songsoy tutup lah, terus aku kan tahunya di Yunlong kemarin dulu itu. Nah sebelum itu tuh saya aku tuh apa sebelum aku tanya sama majikan tuh aku komentar dulu kan cari di channelmu dulu. Nah besoknya aku tanya sama majikan, majikan maafin saya ya, pakai bahasanya Mandarin kan saya. Saya KTP-nya hilang lagi, terus saya sambil sedih kan kata majikan, jangan nangis katanya, jangan sedih, nggak apa-apa kok, nanti bayar aja udah selesai katanya. Kamu minta bantuan sama orang kantor, telepon orang kantor karena kamu pernah kehilangan satu kali dibantu orang kantor kan katanya. Iya ya udah kamu telepon sama orang kantor, nanti aku yang bayar, dia bilang gitu. Terus lah aku kan apa sih semenjak HP saya yang sama itu rusak deh. Nah, terus aku telepon lah sama itu yang agent itu penerjemah itu kan aku punya. Aku dibentak gini. Katanya itu KTP kamu ya, katanya itu urusan kamu ya, kamu buat sendiri, kamu pergi sendiri. Orang kantor itu sibuk dan ujung-ujungnya nyuruh saya. Maafan katanya, saya nggak ada kerjaan, buat apa saya nggak ada waktu untuk bantuin kamu. Terus aku bilang kayak gini, Ceh, aku saking keselnya ya. Terus saya, Ceh, jangan kayak gitu dong bilangnya, Ceh. Ini saya disuruh majikan loh, Ceh. Kata saya, bukan saya sendiri. Nanti majikan kasih duit sama agent, kata saya gitu. Dengerin ya, Ceh, walaupun majikan kamu bayar orang kantor, itu nggak apa, itu nggak berhak apa, nggak sewenang-wenang kayak gitu, nggak seenaknya kayak gitu katanya. Itu kamu yang harus ngurusin sendiri, bukan kami. Terus aku gak kesel kan, aku nggak ngerti gimana caranya, gimana maksudnya. Jadi aku ngomong kayak gini, Ceh, kamu kalau nggak mau bantuin sesama Indonesia, kamu nggak mau bantuin orang kesusahan atau orang nggak ngerti atau orang on kayak saya, orang bodoh lah kayak saya, jangan jadi penerjemah orang kantor lagi ya, Ceh. Terus kayak gitu. Terus dia bilang, jangan seenaknya kamu kayak gitu ya. Kamu pikir aku nggak bantuin kamu? Kamu yang bantuin kamu waktu kamu tanya kontrak kerja kamu di mana? Oh, kontrak kerja saya ada 3. Ternyata kontrak kerja kamu itu apa sih masih berlaku? Iya. Maaf ya, saya aku terlalu bodoh dan gak ngerti tentang kontrak kerja itu, kata saya. Nah sekarang aku juga paham gimana cara ngeceknya, aku paham karena aku tanya-tanya. Maaf sekali lagi, apa ini saya bodoh, makanya saya tanya karena saya nggak ngerti, saya tanya. Jangan saya diam, kalau saya terus diam mana saya ngerti. Tapi kamu itu, tapi cara jawaban kamu itu deh apa bikin hati saya itu nyesek dan semakin ngedrop, kata saya. Orang bodoh tuh Ceh, jangan digituin, jangan ditekan dan jangan dibentak, jangan dimarahin, itu semakin bodoh loh Ceh. Terus dia nyamarah lagi sama saya, katanya untuk nextnya, untuk selanjutnya saya tidak akan bantu kamu lagi ya Mbak, katanya. Itu urusan kamu, katanya. Maaf apa, terima kasih dan sekian, wassalam, katanya. Terus saya kurang ajar, jadi saya blokir aja itu nomornya. Terus akhirnya berangkat sendiri? Ya kalau ada apa-apa saya ngomong sama majikan-majikan. Kalau ada berurusan dengan saya atau apalah tentang saya, majikan yang harus ngomong saya, sama saya. Saya tidak mempermasalahkan agent saya. Tapi yang tidak baik itu penerjemah orang kantornya, kata saya. Gak tahu dia ada apa dengan saya. Saya gak punya masalah sama dia, tapi dia tapi dia ngomongnya itu gak baik dengan saya, dan saya tidak mau dengan orang kayak gitu, kata saya. Saya stres, kata saya gitu sama majikan. Beneran. Terus kalau nanti kan kalau dia tentang cuti kan pasti saya ditelepon lagi ya. Pasti dia ngomong lagi ya, saya akan tanggapin dengan baik. Kalau dia ngomong baik-baik, kalau dia bentak-bentak saya lagi, ya mending saya ke kantor istilahnya gitu. Benar loh Ceh, apa sih kadang itu ya di sini itu
katanya agent itu perlaku maksudnya membantu untuk kita yang kesusahan. Tapi nyangkanya banyak di sini yang bukannya dibantu malah kadang dibelangsakin, malah kadang dijatuhkan mentalnya. Semakin kita ngedrop. Benar, itu udah kejadian sama saya juga berkali-kali. Kadang begitu, makanya kadang aku tidak aneh kalau apa ya yang curhat-curhat sama Miss Yun itu agent membelangsakan kita, agent jahat sama kita. Aku pun udah ngalamin gitu. Kalau ya, mungkin maksudnya, itu penerjemahnya sering-sering dikasih kopi susu, sering-sering dikasih nasi kuning, sering-sering dikasih buah, pasti baik-baik sama sampean. Kalau cuma tanya dan tanya aja, paling taunya tanya aja, nggak pernah ngasih apa-apa, makanya capek. Ya nggak tahu, aku jarang libur, aku jarang kesana gitu loh, Jen. Yeah. Apa sampai ngasih, dan saya pun bilang, kok bisanya sih dia bilang kayak gitu? waktu saya apa dia atur kayak gini kan, kok bisanya dia kayak gitu katanya, itu nggak baik, apa itu nggak bagus loh, orang kantor harusnya katanya setiap ada kesusahan karena itu company katanya, karena itu company membantu kamu, kalau kamu ada kesusahan di sini nanti besok saya akan marahin orang kantor kamu, kata saya jangan. Jangan, saya bilang, jangan majikan, biarkan saya yang dibentak. Tapi majikan kita apa, down, kata saya, jangan marah-marah. Iya, setuju kayaknya bener, Cee. Aku ke kantor itu, waktu Renyo itu dibentak-bentak. Kamu atur-atur apa sama majikan kamu? Mungkin saya marahin dia. Ada ya yang kayak gitu, ada ya? Iya, saya bilang, ngomong apa saya? Saya ngomong apa-apa. Saya ngomong soal apa sih? Saya tanya ke TP lah, Cece itu yang apa, yang bentak-bentak saya. Orang bodoh dibentak-bentak ya malah makin bodoh, kata saya gitu. Jangan kayak gitulah, mem, kata saya. Kita bodoh itu dikasih tahu supaya kita itu apa? Ngerti, pintar gitu, ngerti. Ya, ngerti, pintar ya. Terus jangan bilang-bilang ya sama majikan kamu, kita itu gak marahin kamu. Saya bilang, enggak lah, ngapain bilang-bilang. Nyatanya aku pulang tak bilangin. Terus saya, iya sama majikan saya, majikan kamu ngomong apa sih sama orang kantor aku? Ya diomong, kata saya. Wah, aku gak ngomong apa-apa, cuma ngomong itu aja katanya. Tentang kamu itu. Pantesan dia bentak-bentak saya karena dia mungkin gak terima kali di maksudnya bilang kayak gitu. Ma, ini berarti ketemu agent yang kayak singo, mbak ya? Iya Allah, Cee, aku gak dapet sepeser pun dulu, Cee, waktu aku 2 bulan itu dikasih majikan itu duit tiket apa untuk pergi ke untuk pesangon di Makau pun aku nggak ada untungnya, aku punya uang apa bawa uang sendiri dari Indonesia Raya. Ceritanya apa, kata majikan saya, agennya kan dulu ngomong, kamu nggak ada uang, kamu ngomong nggak sama majikan kamu, aku udah bilang pinjemin pembantu kamu. Nyatanya majikan marah-marah, katanya kamu itu duit apa baru kerja di sini kok libur ada duit, katanya kamu itu niat cari kerja apa niat apa. Saya bilang di hati punya niat cari kerja, cuman aku ya pengen aja bawa uang dari Indonesia. Uangnya nggak banyak, cuman 1.000, cuman gaya-gaya aja aku kayak punya duit gitu, maksudnya buat wanti-wanti lah, buat wanti-wanti kalau di sini ada apa-apa kan persiapan sendiri gitu, maksudnya kayak gitu. Malah iya beneran aku dibuang di Makau, nggak dikasih pesangon sepeser pun, aku di sana sendiri, jajan sendiri sampai 1 bulan bobrok, internet pun mahal. Nggak apa-apa, uang sampean yang pesangon itu nanti bisa jadi boroknya mereka, jadi cacing yang makan. Iya, saya itu dulu, Cek, potongannya udah 6 bulan, apa sih 3.000 lebih, gaji 4 dari 4
dua, aku kan tiga. Berarti sampean potong gaji 3.000, 3.000 selama 6 bulan? Iya, 3.000 lebih. Oh, sugih ya jenis sampean. Iya, sugih kok. Tapi makanya itu apa, kalau cari majikan-majikan kayak trauma gitu, orang sini kan tahu sendiri, kata saya adatnya gitu. Aduh, kalau enggak kuat kuping ini kayaknya udah pingsan. Iya. Ya orang bener, makanya ya Allah, kata saya kurang bersyukur. Kadang tuh saya, ya Allah, apa saya kurang bersyukur ya dapat majikan kayak gini gitu. Cek, emang si perempuannya itu cerewet banget ini, saya tuh majikan perempuannya. Tapi dia itu satu minggu sekali kesininya. Ya. Gak apa-apa, yang penting kan gak tiap hari. Bersyukur aja nanti kalau sampean bisa pulang Indonesia, lihat kondisi yang di Indonesia, susahnya cari duit, susahnya anak-anak ibaratnya yang sudah ex Hong Kong pengen balik lagi, pasti semangat lagi nanti sampean. Suruh cari ini tuh, Cek, yang part time 1 bulan itu ada enggak, Cek? Ngapain part time? Istirahat, libur itu istirahat, kok capek lagi. Duit tuh enggak ada habisnya. Buat bayar utang enggak, ya, Omah? Bukan, Cek, aku cari itu buat apa? Ganti saya 1 bulan yang part time. Oh. Yang visa itu ada enggak? Aku kata majikan aku kayak gini. Aku sebelum ke kantor, aku pengen dari kamu aja dulu supaya paham, kata maksudnya supaya kamu bisa paham dengan dia, ngobrolnya apanya enak, katanya. Cariin untuk saya dalam 1 bulan. Gantinya kamu dulu, kata saya, nanti ya aku tanya dulu. Terus di BMI Hong Kong itu saya nge-up itu bilangnya kayak gini, masih lama lah, Cek, jangan di up dulu, bilang gitu. Kapan ya, rencana pulang? Rencana pulang kapan? Bulan 9 saya cuti. Tapi dia untuk 1 bulan di rumah ini. Oh, 1 bulan. Nyantai lah, kerjaannya nyantai. Tapi emang banyak kan jaga-jaga. Ada kakek, ada anak-anaknya udah gede sih. Ada 28. Oh. Yang satunya 27. Gede-gede. Cuman tuh siang masak, malam masak, pagi ya harus sarapan apa aja lah. Orang sini kan asal aja nggak apa-apa. Gaji berapa? Gaji katanya bisa dinego, kan apa, kan kata dianya gini, aturan kan gaji sekarang kan 47, 48, kata dia. Iya, kata saya. Aku kasih ke 5.000, kalau dia mau nego 6.000, aku kasih. Gitu, tidur di situ. Kalau ada kasih saya, kabarin saya. Soalnya aku suruh nyari daripada di kantor. Iya. Nanti dapatnya Filipin. Soalnya barang-barangku nggak dibawa semua, aku males. Oh gitu, oke, siap. Coba nanti kalau ada sampean tak hubungi kayak gitu ya. Iya, nanti apa-apa di bulan 8 ya, Cek, ya. Siap, oke. Saling kontak aja ya. Oke. Jangan satu lah, kalau ada kasih saya 2 biar majikan saya milih, kata dianya. Enggak apa-apa lah, apa aja. Enggak apa-apa, cuman jagain kakek, yang maksudnya nemenin kakek. Enggak ngapa-ngapain, maksudnya ya wajar lah, masak apa lah ya. Cuman gantinya kamu aja untuk 1 bulan. Gitu, oke. Coba nanti kalau ada tak kabarin. Saya nggak bisa bahasa, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Gitu, oke, siap. Berarti majikan baik. Oke, okay, ya wes. Ya sedikit berarti cerewet mah, nyonya nggak apa-apa kan, Cek? Sedikit nyonya cerewet mah. Wajar lah itu, namanya juga majikan Hong Kong. Kalau nggak cerewet, iya. Kalau nggak pelit itu bukan majikan Hong Kong. Nih, nanti saya kasih tahu sama dia, jangan cerewet-cerewet ya. Ini cuma satu pun. Iya, benar gak, daripada dibentak-bentak kayak saya gitu, masih mending aku bilang dulu jangan cerewet-cerewet. Ini 1 bulan di sini, aku mau pulang dulu, nengokin keluarga gitu. Okay. Maksudnya diwanti dulu. Oke, okay, siap. Siap. Oke, okay, ya. Yuk, makasih. Ya Allah.
ikut mendoakan semoga long servicenya cair. Oke? Amin. Yuk, amin. Makasih yuk. Semangat selalu, sehat selalu ya, Mbak ya. Yuk, bye-bye. Oke, teman-teman ya, ini ceritanya panjang kali lebar, tapi ya di tengah cerita dapat staff agent penerjemah yang bahasa Indonesianya itu ternyata goalak kayak singo katanya mbaknya. Ya, enggak apa-apa sih, namanya juga karakter. Karakter itu kan beda-beda. Mungkin terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak masalah, jadi itu juga bisa untuk jadi pengaruh efek kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya yang lagi berjuang di Hong Kong dan yang sudah kerja lebih dari 5 tahun, mudah-mudahan juga untuk uang long service-nya juga bisa cair kayak gitu ya. Karena memang long service itu tidak semua dapat, walaupun kita udah kerja minimal 5 tahun itu enggak selalu kita dapat. Karena long service itu bersyarat. Syaratnya apa? Satu, jika majikan sudah tidak pakai atau tidak menggunakan kita lagi dan kita sudah bekerja minimal 5 tahun, itu wajib, majikan wajib untuk ngasih kita uang long service kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua, kalau kita sudah mengabdi minimal 5 tahun dan usia kita itu sudah 65, berarti kita sudah bisa untuk pensiun. Artinya kita sudah bisa resign dan dapat uang long service kalau kita kerja minimal sudah 5 tahun dan usia 65 kayak gitu ya. Terus yang ketiga, kalau kita sakit yang dinyatakan oleh rumah sakit atau dokter, terus kita kerja sama majikan itu minimal 5 tahun, itu kita juga berhak untuk mendapatkan uang long service. Tapi kalau kita udah minimal kerja 5 tahun, terus habis itu walaupun kita udah 4 kontrak, artinya 8 tahun ya, 8 tahun finish kontrak, kita nggak mau nambah sedangkan majikan masih ingin, ya berhak saja majikan nggak mau ngasih kayak gitu. Kalaupun majikan mau ngasih, matur suwun, kalau nggak ngasih ya diminta aja nggak apa-apa, kasih sak piro-piro ditampani, namanya juga uang pesangon, tapi kan nggak termasuk hitungan yang paten kayak gitu ya. Rumus uang long service yaitu gaji 1 bulan dikali 2 dibagi 3 dikali total tahun, kayak mbaknya tadi. Jadi total kerja kan 8 tahun, jadi gaji terakhir sesuai kontrak untuk tahun 2023 itu kan kontrak kerja gaji kita kan 4730, terus dikali 2 dibagi 3 dikali 8 tahun. Totalnya kurang lebihnya 25.227 Hong Kong dolar. Itu kalau cair ya, alhamdulillah ikut mendoakan mudah-mudahan mbaknya bisa cair, bisa melunasi utang-utangnya yang lagi bangun rumah karena manten anyar bikin rumah baru kayak gitu ya, supaya mbaknya bisa segera untuk bisa pulang dan pensiun menikmati dengan keluarga kecilnya di Indonesia. Suan sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye. Darling, bye bye darling.